kawan Magista, Salsa di sini dan kali ini aku mau nge-review raket Mizuno Azel Arch 747. Sebuah raket Mizuno keluaran 2020 yang cukup menarik buat kita bahas. Mizuno Azel Arch ini punya beberapa jenis seperti 737, 739, 747, dan 757. Harganya pun juga bervariatif banget, mulai dari 700.000 sampai yang paling mahal itu 900.000. Dan Azel Arch 747 ini adalah yang paling baru dari seri lainnya. Kesan pertama waktu aku ngeliat raket ini sih lumayan. Desain dari raket ini punya perpaduan warna hitam dove dan orange. Pas aku coba pegang raket ini, cukup antep dan cukup berat juga. Padahal di sini tertulis 4U, yang artinya berat raket ini tuh antara 79 sampai 84 gram. Jadi mungkin lo ya ini. Berat raket ini ada sekitar 84 gram. Ukuran paling berat di jenis raket 4U. Tapi kayaknya lebih deh. Soalnya yang 737 waktu direview sama Mas Nova Eka itu berat raketnya aja sampai 86 gram. Tapi ya udahlah, karena waktu aku coba buat main, ternyata nggak cuma berat aja, raket ini juga antep. Dengan jenis head heavy, bener-bener bisa bantu aku main di belakang. Apalagi kalau kawan Magista nyoba ganti gripnya jadi lebih tipis lagi. Aku yakin tips ini bisa banget bantu kawan Magista yang suka smash-smash dari belakang. Dan yang pasti, raket ini buat nyeram maupun bertahan tuh bisa tanpa getaran gitu. Apalagi kemarin raket Azel Arch ini aku pasangin senar Mizuno MT65 dengan tarikan 27 lbs. Selain mampu menambah power, senar MT65 juga punya durability yang baik. Jadi cukup awet juga senar ini buat main gebuk-gebukan di lapangan. Ditambah lagi, Azel Arch 747 ini punya jenis wide body frame, jadi mampu mengeluarkan hitting sound yang baik dari senar MT65. Nah, kekurangannya adalah ketika main di depan nih kawan Magista. Karena lumayan berbobot, jadi untuk intercept bola cepat dari lawan jadi agak telat gitu. Jadi aku cuma bisa nahan bola atau ngarahin di bagian kosong lawan. Kalau mau ngasih sedikit dorongan ke shuttlecock, banyak telatnya. Kecuali kawan Magista punya force yang sangat kuat, mungkin nggak masalah sih. Tapi entah kenapa, raket berbobot ini kalau buat ngenet tuh malah rasanya enak. Main bola kecil gitu masuk-masuk aja sih shuttlecocknya. Nah, buat kawan Magista yang kepo dengan produk Mizuno lainnya, kalian bisa kunjungi Instagram Mizuno Badminton ID. Apalagi di sana lagi ada program giveaway. Caranya gampang banget. Pertama, kalian follow Instagram Mizuno Badminton ID. Kemudian kalian like postingan giveaway Mizuno. Lalu komen dan tag 5 teman kalian dan sertakan alasan kenapa kalian ingin atau lagi pakai produk Mizuno kepada kawan kalian. Giveaway-nya akan ditutup tanggal 4 November jam 12 siang dan akan diumumkan tanggal 7 November 2020. Semoga beruntung!